Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin, kita percaya bahwa kita termasuk orang-orang yang diberi begitu banyak nikmat. Kita bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, itu juga satu nikmat yang luar biasa. Karena kita diberi kesempatan, masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun ini. Kesempatan itu satu nikmat. Cuma saja memang banyak orang kurang menyadari jika kesempatan adalah satu nikmat yang sangat penting. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia justru tertipu oleh kedua nikmat itu. Satu di antaranya adalah kesempatan atau waktu luang. Yang lainnya adalah nikmat berupa kesehatan. Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu oleh kedua nikmat itu karena dia menganggapnya biasa-biasa saja, sehingga tidak disyukuri, kurang disyukuri, bahkan kadang-kadang dianggap hal yang dibiarkan berlalu begitu saja tanpa digunakan sebagaimana seharusnya menggunakan nikmat itu, yakni mensyukuri nikmat. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah kesempatan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, merupakan momentum yang sangat penting bagi kita. Untuk apa? Terutama sekali untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Selain meningkatkan ketakwaan, juga untuk menempah, membentuk akhlakul karimah. Dua hal ini sangat penting karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci utama kemuliaan manusia, bahkan kunci utama yang memberi akses kepada kita untuk masuk surga, ada dua. Rasulullah ditanya tentang apa yang menyebabkan orang masuk surga, hidup mulia, bahagia dunia dan akhirat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan seseorang mulia masuk surga. Faqala Rasulullah lalu mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah. Yang paling banyak menyebabkan seorang masuk surga atau yang menentukan seseorang masuk surga adalah ketakwaannya. Wa husnul khuluq, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Bulan suci Ramadan ini di mana kita beribadah akan membuahkan dua kunci utama kebahagiaan itu. Yang pertama adalah ketakwaan. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, sering kita dengar. Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi hasil buah yang kita peroleh dari ibadah yang kita laksanakan adalah ketakwaan. Tidak semua orang yang berpuasa otomatis bertakwa. Itulah sebabnya maka di situ dikatakan la'allakum. La'alla itu kata bahasa Arab itu harapan yang sangat. Keinginan yang diinginkan. Tapi tidak semua harapan keinginan itu terwujud menjadi kenyataan. Hanya harapan keinginan yang diusahakan sedemikian rupa. Tentu dengan niat yang kuat, dengan niat yang ikhlas, dan dengan tata cara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai ketentuan. Itulah yang akan menghasilkan ketakwaan. Sebab Rasulullah mengatakan banyak orang yang berpuasa, tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi atau min shaumi illal ju'u wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Begitu halnya juga dengan ibadah yang lain. Ya, kita salat supaya kita semakin bertakwa. Karena memang tujuan semua ibadah itu ketakwaan. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Selalu ujung-ujungnya adalah supaya kita bertakwa. Tapi tidak semua juga orang yang salat itu otomatis bertakwa. Karena banyak orang yang salat mungkin secara formal dia salat, tapi salatnya tidak berfungsi mendidik dia menjadi orang yang baik. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan aqimish shalata innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Secara fungsi salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang ditekankan di dalam Al-Qur'an. Artinya ibadah yang kita laksanakan itu merupakan proses pembentukan pribadi yang baik, pribadi yang bertakwa. Puasa yang kita laksanakan selama sebulan penuh selain membawa kita menjadi orang yang bertakwa, tentu saja juga puasa yang intinya adalah pengendalian nafsu, pengendalian diri, mengendalikan hawa nafsu, akan melahirkan orang-orang yang memiliki nafsu atau jiwa yang bersih. Dan jiwa yang bersih inilah merupakan sumber nilai yang menuntun kita untuk berkata dengan baik, untuk bertindak, berbuat dengan baik, karena jiwa yang bersih. Jadi yang pertama adalah takwa kepada Allah sebagai kunci utama yang akan memberi akses kepada kita untuk masuk surga. Dan tentu juga mulia di sisi Allah. Karena Al-Quran menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, bukan yang kedudukan sosialnya tinggi, tapi yang paling bertakwa. Dan takwa ini bisa diraih oleh siapa saja. Semua kita punya hak yang sama untuk menjadikan orang bertakwa. Tidak ada yang memiliki hak privilege bahwa dia adalah pemilik hak istimewa, bahwa dia karena dia memiliki hak istimewa dialah yang bertakwa. Tidak. Semua orang bisa selama dia beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Rasulullah sebagai kunci utama adalah wahusnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia sebetulnya ini ditentukan oleh jiwanya, oleh hatinya. Di dalam hadis dikatakan kalbu. Kalau dia baik, maka baiklah orang itu. Kalau dia rusak, maka rusaklah orang itu. Artinya hatinya harus suci, bersih.
Pada diri manusia ada daya atau kekuatan yang menggerakkan perbuatan kita, kata-kata kita. Itu dari apa yang disebut dengan nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsu dan penciptaannya, Allah memberikan kebebasan kepada nafsu yang dapat mendorong kepada kejahatan, dosa, dapat juga mendorong kepada ketakwaan. Jadi nafsu ini adalah penggerak. Kalau kita masih punya nafsu berarti ada semangat. Tapi nafsu ini ada dua macamnya. Ada yang negatif mendorong kepada dosa. Ada yang positif mendorong kepada ketakwaan. Nafsu yang mendorong kepada dosa adalah nafsu yang kotor. Jiwa yang kotor. Karena itu maka jiwa ini penting untuk dibersihkan, untuk dikendalikan. Jadi bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, bisa juga kita pandang sebagai bulan kita bersih-bersih diri. Terutama membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari kesombongan, dari keangkuhan, dan terutama sekali nafsu-nafsu yang mendorong pada kejahatan. Sebab ada tiga kekuatan nafsu, kekuatan negatif nafsu yang mendorong pada kejahatan. Yang pertama adalah nafsu hewani. Kuatun bahimiyah, yakni ketika seseorang itu tidak peduli dengan aturan seperti hewan, tidak pakai akal, dan karena tidak punya akal tidak beragama, tidak ada norma bagi dia, apa saja yang dia inginkan itu yang dia lakukan tanpa ada pertimbangan akal karena memang tidak beragama. Orang seperti itu adalah orang yang disamakan dengan hewan. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan hewan. Balhum adol. Bahkan mereka lebih hina, lebih sesat daripada hewan. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Ada lagi namanya kuwatun sub'iyah. Daya kebuasan. Kita sering membaca, mendengar berita di media sosial tentang adanya perilaku buas yang dilakukan oleh manusia. Sungguhnya tidak pantas dilakukan karena hanya binatang buas yang seperti itu. Tapi dia melakukan itu karena nafsu kebuasan pada dirinya. Apa itu? Membunuh dengan cara keji, memotong-motong, menembak hanya karena merasa tersinggung. Melakukan pelanggaran karena merasa dirinya hebat, siapapun dia lawan. Buas. Dan ini sangat berbahaya. Ada lagi kekuatan negatif dari nafsu namanya kuwatun syaitaniyah, daya syaitan. Nafsu yang mendorong kita untuk membalik-balikkan yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Itu pekerjaan syaitan. Dan syaitan ini diperankan aktornya adalah manusia dan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia dari kalangan jin dan kalangan manusia. Itu adalah setan. Pada bulan suci Ramadan ini, semua itu dikendalikan. Semua itu ditundukkan. Nafsu ini dibersihkan. Karena mungkin selama 11 bulan, kita membersihkan nafsu kita, tapi seadanya tidak tuntas. Bulan suci Ramadan kita tuntaskan membersihkan itu, sehingga ketika selesai kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu puasa maupun amalia Ramadan lainnya seperti salat tarawih, salat witir, tadarus, bersedekah dan lain-lain, insya Allah kita keluar di bulan suci Ramadan ini sebagai pemenang, di mana kita kembali kepada keaslian kita yang disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah artinya asli, kembali kepada keaslian kita. Karena manusia aslinya adalah suci, adalah bersih, adalah baik. Itulah yang asli pada diri manusia. Tetapi dia bisa kotor, bisa rusak karena hawa nafsu, bisa rusak karena bisikan syaitan, bisa rusak karena salah, keliru di dalam memahami kenyataan karena pengaruh hawa nafsu dan lain-lain. Kunci utama kemuliaan kebahagiaan adalah yang pertama adalah takwa kepada Allah dan yang kedua adalah
akhlak yang baik. Dan dilanjutkan Rasulullah ditanya lagi tentang apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Wasu'ilaan aktsari ma yudkhilun nasannar. Rasulullah menjawab, ada dua penyebab orang banyak masuk neraka. Yang pertama adalah al-faraj, adalah kemaluan, nafsu birahi yang tidak dikendalikan. Terjadilah orang dengan mudah mengumbar nafsu, terjadilah pergaulan bebas, dan lain-lain. Banyak kejahatan juga terjadi karena masalah nafsu syahwat. Dan yang kedua, kata Rasulullah, wal-fam, dan itu adalah mulut. Yang karena kemajuan teknologi sekarang sudah berganti bukan mulut, adalah keyboard yang dimainkan oleh jari-jari kita, menindis lalu sudah itu disebarkan. Belum tentu itu benar. Kebohongan, fitnah, dan lain-lain menjadi dosa yang susah untuk dihapus karena sudah menyebar sebegitu rupa. Famu, mulut yang sekarang ini mungkin bukan mulut lagi, tapi digantikan oleh alat-alat yang diciptakan oleh teknologi. Tentu saja kita ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Mari kita jadikan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini untuk memiliki dua kunci utama yang memberi akses kepada kita masuk surga dan menjauhi hal-hal yang bisa justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa betul-betul beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan ini untuk meraih ketakwaan dan untuk memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.